Ya, selamat malam Tribunas. Kembali lagi bersama saya di Ramadan Tempat Lama. Saya berada di dalam Stadion Sijalak Harupat jelang pertandingan final nanti yang mempertemukan Persib Bandung versus Madura United. Jadi untuk saat ini para pemain mulai dari tim Madura United selamat. Melawan Madura United ini sedang melakukan sesi pemanasan ya jelang pertandingan kick-off. Jelang pertandingan nanti kick-off tepatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk di kiri saya ini tepatnya menggunakan baju biru. Ini merupakan para penggawa dari tim Persib Bandung. Sedangkan yang di sana ini merupakan para penggawa dari tim tamu atau Madura United. Min, klok kemana? Alhamdulillah aja. Ya untuk Min, klok kemana? Untuk klok sendiri ini memang tidak masuk ke daftar susunan pemain ya akan berlaga di laga final leg pertama ini. Dan untuk informasi tentang ketidakhadirannya ini masih belum dipastikan atau masih belum tahu ya kemana. Karena berdasarkan pengamatan saya untuk sesi latihan atau persiapan jelang pertandingan, ini klok ini masih ikut berlatih ya. Jadi ini masih belum tahu apakah klok ini cedera atau tidak ya. Untuk kick-off-nya sendiri ini Persib versus Madura United ini akan bertanding atau berlaga itu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk saat ini suasana di Stadion Sijalak Harupat ini sudah mulai dipenuhi ya oleh para Boboto, khususnya di tribun barat yang saya tempatin untuk saat ini. Boboto sudah mulai berdatangan. Oh, ini ada juga dari Boboto di bagian barat selatan yang membawa bendera. Ini merupakan di luar ekspektasi ya, karena memang barat ini biasanya untuk para pemilik atau pemegang VIP ya, VIP barat selatan. Jadi ini biasanya memang banyaknya ini bukan dari supporter yang biasanya nyanyi ataupun koreo, tapi untuk saat ini sudah mulai mengibarkan ya di barat selatan, sama seperti di utara di sana ya sudah mulai terlalu jauh. Oke, kita dekatkan. Nah, ini dekatkan ya. Nah, ini para penggawa Persib ini mau kadele live na sana. Ayo kadele a. Jam sabar ramai nak, jam 19.00 waktu Indonesia bagian barat, jatuh jam 7 malam. Tepatnya berarti untuk di jam saya ini 1 jam lagi ya, jelang kick off atau pertandingan. Dan ini lagu-lagu atau chant dari masing-masing komunitas ini sudah mulai terdengar ya, khususnya di utara ini sudah mulai. Live full time in, nggak bisa ya. Jadi kita live persiapan aja jelang pertandingan atau jelang pemanasan. Ini pemanasan ya. Jadi kita akan live saat pemanasan saja. Madura insya Allah menang. Bismillah, weh, nu penting mah. Naon weh lah. Deketkeun, udah dideketkeun ya. Nah, ini untuk ini ada David Da Silva. Urang pangharepna. No di mana pangharepna gak bisa kesana kehabisan tiket, waduh wayah nawe ya. Nah ini untuk daftar susunan pemain sendiri ini sudah muncul ya. Jadi untuk kiper utama untuk saat ini yang akan tampil di laga Persib versus Madura United ini ada Kevin Ray Mendoza, lalu dibantu atau backnya itu ada Nick Weaver, Erhan Erdiana. Wah, jaringannya jelek guys. Jadi balik lagi untuk di back ini ada Nick Weaver, NNR Diana, Rejaldi, sama Alberto ya untuk menjadi penjaga atau pertahanan di lini belakang. Sedangkan untuk di gelandangnya itu ada Rahmat Irianto, lalu ada kenapa itu?
2 toner ya. Belum mulai ini udah ada. Nah, itu loncat. Loncat. Nah, ini sudah diamankan oleh Stuart ya, Stuart. Ini kayaknya meloncat masuk ya. Belum mulai ini udah banyak yang antusias mungkin ya ini ya, karena terlalu antusias. Ini sudah diamankan oleh Stuart. Nah, ini bisa dibaca aja lah daftar susunan pemainnya ya. Saya malas bacanya satu-satu ya. Nah, ini untuk dari Persib ya. Yang biru itu pemain asing, yang merah itu pemain yang sudah berumur ya, dan yang hijau itu pemain muda. Koleg ekspersif, nah itu imposter ta. Viking Borneo, ta ini untuk pemain Persib, lalu ini untuk pemain Madura ya. Nah, ini sudah mulai kembali dimasuki oleh para boboto ya yang ada di sini. Klok kemana? Kloknya nggak tahu. Klok ini tidak masuk daftar susunan pemain. Ini masih belum dipastikan siapa yang penyebab apa yang membuat Klok ini tidak bisa tampil di laga hari ini ya. Bismillah, lagi Persibku, bismillah ya, semoga Persib menang lah untuk di laga hari ini. Khususnya ini merupakan final ya, bagi para supporter. Oh, ini ada pagar juga ya, ada pagar tambahan di bawah tribun selat utara. Ini maksudnya ada pagar, karena ini mungkin mengantisipasi kejadian hal yang serupa ya di laga semifinal kemarin. Ini ada banyak bobotoh yang memaksa masuk, jadi ditambah pagar tambahan di sini di sekelilingnya. Dan di timur nggak ada ya, di selatan ada nih, di selatan juga sama, ada pagar tambahan di bawahnya. Si Agi ganteng ketumang. Nah, ini dari utara, North Wall sudah mulai penuh. Ini udah penuh banget ya untuk utara sendiri. Sudah mulai mental. Klok absen. Mungkin ini cedera ATN ini Pak Kari. Mungkin ya, tapi di tingkat mana? Nah, ini nyanyian-nyanyian juga sudah mulai terdengar ya dari utara khususnya. Untuk utara sendiri ini koreonya masih belum dikeluarkan, berbeda dengan timur ya. Seperti a tiger fighter louder than anything, on the way juara, sama we want to hear to you roar, Persib. Udah mulai, belum mulai ya ini untuk saat ini, masih pemanasan. The Jack hadir sana. Klok cedera, nggak tahu ya untuk klok ini sendiri ini masih belum diketahui kepastiannya, apakah cedera ataukah ada masalah atau ada kepentingan keluarga ataupun lainnya, ini masih belum tahu. Salam di Tanjung Sari, sana. Cahyana punya terminal ah. Terdengar ya jelasnya dari utara. Paling keras ini utara untuk nyanyian. Susah bagi kami yang Malaysia menonton pun. Pulang atuh teh. Teh A. Min, mun di luar stadion sok aya layar lebar. Tayanya untuk di luar stadion si Galak Harupat. Mantap Kong, senah.
ngebantu pisan. Nah, Bang, di TV Indosiar apa-apa? Ya, di Indosiar ya, untuk di TV-nya, untuk di aplikasi streaming-nya itu ada video. Live terus sampai akhir, Mang. Di ini aja, di video juga, di aplikasi video ini ada ya. Kuningan hadir, senang. Ini coklatnya ini kayak ini ya. Padahal ini kepala semua nih, yang coklat-coklat ini. Bagus ininya jajaran. Katanya mau bakal ada koreo, terus live lihat koreonya. Ya nanti kita live ya. Ini kita juga, ini aku juga penasaran ini koreonya seperti apa. Tapi kemarin wawancara katanya koreografinya itu berupa kertas ya. Jadi berbentuk kapal gitu. Sama ini ada Tiger Roar dan yang lain-lain. Ini kemarin juga ada sih. Untuk selatan, come on Persib. Let's end this battle with a victory. Victory. Indosat. Persib bakal menang moal, Mang. Bismillah, ieu mah wajib menang sih, ieu mah kuduna mah. Menangna menang padag training menyafe di Madurana. Ini untuk sinyal udah mulai lepan ya. Jadi wayahna we-nya. Tiger mah lain koreo atau koro, tetapi spanduknya ini nggak tahu kan koreonya itu berupa apa. Persib menang arek. Sinyalnya di kondisi yang iyalah, jaringan atau jaringannya guys. Ini HP kentang sekecil ini bergelut dengan manusia sebanyak ini mah terlalu keteteran guys. Wah bahaya ya mah weh, di spam weh. Cok Mania Jakarta Tribun mana ya tete susut mang kamera anak sana ya sih mah cepat ngecahaya anaknya rada burik ya mang. Berapa kang? Belum mulai ya, masih kosong. Umat kang stay 90 menit mual biasa ya, 90 menit mah eh. Raksiar. Udah mulai belum? Dari kincir angin Belanda. Layanan angin sebagian kedua sudah satu dua yang diserahkan. Ini kedua tim masih pemanasan ya. Nah ini sedang pembacaan daftar susunan pemain ya dari kedua tim. Nah ini nih. Nah ini koreonya ya guys. Koreonya ini apa itu? Malam hari ini dipercayakan kepada pemain bertanggung 11 pemain coming juara senang. Pemain yang bertanggung 11 biasa kita sampai ada lainnya. Koreonya ya, it's coming juara. Ayo tapi nggak belum ini ya, belum ini, belum full. Ini masih banyak yang bolong juga ini. Jadi kelihatannya ini kan agak ompong tulisannya. Utara ada koreo gak? Belum kelihatan ada utara koreo ya dari utara, tapi timur tadi udah nunjukin bocoran tulisannya it's coming
ada tropinya di sana. Selanjutnya ada pemain terbetul 13 29 diaksikan dan satu gol yang masih sangat kita ingat ketika di laga semifinal yang kedua kita memasukkan bali menu waktu itu si RNI Monele versi orang mau jajan deh ke warung Madura cina asir nomor Kang. Daftar susunan pemain ya. Nah ini dari Madura United juga sudah mulai masuk satu persatu pemainnya. Pino mau, Pino-nya untuk saat ini Pino. Dari tim Persib ini sudah mulai masuk kembali ya ke Prokerwood untuk mengganti bajunya dengan baju pertandingan. Untuk bobotonya ini masih belum masuk semua, soalnya ini untuk utara, untuk selatan juga ini masih banyak yang kosong ya. Dan ini ya, pemain yang selalu melihat 100% kemampuan yang terbesar di Madu. Pemain nomor 77, 15 tahun sudah dihasilkan. Pemain asal Brasil yang lahir malam hari ini. Berdaya agar menghidup kita semua. Ini Beckham. Persib versus Madura United ini akan segera dimulai ya. Persib
Oh, Debbie mana? Sebelum dalam kumulasi ya. Ini enggak tahu katanya entah itu cedera atau ada masalah. Ada urusan pribadi ya. Ini kalau itu antara dua kemungkinan itu untuk akumulasi itu enggak ada akumulasi ya untuk pertandingan saat ini kecuali kartu merah. Kalanya Milarian Helacai Abi. Ini ada dua leg ya, jadi yang pertama Persib akan tampil terlebih dahulu di Stadion Sejarah Harupat, nantinya di leg kedua akan bermain di Stadion Gelora Bangkalan. Nah, ini lagi promosi Planet Persib ya. Webnya itu ke planetversi.id.com. Betul? Betul! Gedekin layarnya. Man. Jadi silakan koreo ya. Ini dari utara.
putih, biru putih koreografinya. Dan dari timur ini ada It's Coming Trophy sana. Ujungnya nggak tahu berapa ini. Koreografinya ya dari utara sendiri ini pakai kertas koreo. Ini satu tribun ya, diisi oleh koreo. Tribun mana ini? Tribun timur ya, di depan saya ini tribun timur. Yang di depan saat ini utara. Jadi utara sama timur ini sama ya, satu warna koreonya. Selatan, selatan sepi. Gak terlalu sepi sih. Tapi belum ada aktivitas. Mang, HP-nya landscape nggak bisa, eh. Ada tulisan HP-nya landscape, mah. Ada peringatan dari Facebook. Kipernya Kevin ya. Ini di barat selatan, ini ngibarkan bendera Persib ya, berwarna putih. Jeep, well ah, well. Ini ada lagi nih koreonya nih dari utara. Apa itu teh? Oh, Persib. P. Ini kayaknya dari I ke B, jauh nih jaraknya. Tidak berjumpa dengan
penuh ya. Nah, bendera liga juga sudah mulai dibentangkan, berarti sebentar lagi. Di jam saya 18.51. Jadi kurang lebih ada 9 menit lagi. Nah, ini Teja Pakualam juga sudah mulai masuk ya. Tapi untuk yang jadi kiper utamanya itu Kevin Ray Mendoza. Cadangan juga sudah mulai masuk ya. Telah menjadi lautan biru. Oh, ini lagi latihan dulu. Kiri kanan, kiri kanan. Thank you.
paling itulah live singkat, nanti kita akan live lagi di pertengahan babak ya. Jadi tetap saksikan terus live Tribun Jabar. Saya Adi Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sijalak Harupat jelang pertandingan Persib Bandung versus Madura United di leg pertama final Championship Series Liga 1 2023-2024. Kita doakan saja semoga Persib berhasil meraih kemenangan di leg pertama ini dan nanti di leg kedua juga bisa merebut juara atau merebut kemenangan dan gelar juara ya pada musim ini. Jadi saya Haji Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.